apa kabar? Ketemu lagi di vlog aku, Rei Utami dan Benunga. Kali ini dengan Rei Utami ya. Kali ini aku mau review tentang produk dari Korea tapi sudah bisa didapatkan di Indonesia, yaitu Dermaster. Nih, ini Dermaster katanya sih best seller dan paling hits di MUA-MUA, makeup artist Indonesia dan juga blogger, YouTuber, semuanya pada udah nyoba. Nah, sekarang giliran aku mau nyoba. Kebetulan muka aku udah lagi full makeup banget nih, mau dibersihin. Ini adalah Dermaster Lemon Berry 40 Natural Oil to Foam Dermatologist Tester. Lemon Extract, Aqua and Oil Balance System, Natural Ingredients for all skin types. Jadi, untuk semua jenis kulit. Misalnya aku kulitnya normal, bisa. Kering, bisa. Tadaaa! Aku buka ini. Ini tuh kan. Beneran kan dari Korea, karena tulisannya juga semua tulisan Korea. Annyeonghaseyo! Oke, langsung aja kali ya kita coba ya. Ini cara bukanya gimana? Sih, jadi kan biasanya kalau aku tuh bersihin tuh pakai kayak milk cleanser gitu kan, abis milk cleanser pakai penyegar, lalu pakai facial foam, terus lagi pakai toner dan lain sebagainya. Sekarang aku nggak mau pakai apa-apa, aku hanya mau pakai satu, yaitu Dermaster Oil to Foam yang katanya bisa mengangkat seluruh minyak-minyak yang ada di kulit muka aku ini. Langsung aja ya kita praktekkan daripada banyak ngomong. Jangan lupa pakai air. Ini kan oil to foam, ini jadi kayak minyak gitu ya. Langsung aja aku taruh di sini. Ekstrak lemonnya tuh bener-bener apa ya, kecium banget, bikin kayak kita jadi fresh gitu, seger. Sebenarnya aku mau pakai dibersihin semua, tapi karena kita mau ngetes, mau uji ketahanan seberapa greget sih, ya kan, facial foam ini, oil to foam ini mengangkat kotoran dan sel kulit mati dan juga minyak berlebih yang ada pada wajah, sisa-sisa makeup kita. Jadi aku pakai sebelah dulu ya. Jadi digosok-gosok aja. Jadi dia itu kayak minyak sebenarnya, minyak almond gitu ya, natural oil to foam. Ini harap diketahui ya, makeup aku tuh tebel banget, mulai dari pakai primer, pakai base, pakai pelembab, abis itu pakai CC cream, abis itu ditambah lagi pakai foundation yang tebelnya minta ampun, yang padat. Abis itu lagi ditambah lagi pakai foundation cair, abis itu lagi ditambah lagi pakai bedak tabur powder, ditambah lagi pakai compact powder. Nah lo, berapa lapis? Ratusan. Sekarang kita masih mengaduk-ngaduk. Ih, enak banget lo. Dia emang minyak ya, jadi nggak ada busanya gitu, tapi bisa mengangkat kotoran. Udah bisa dicuci. Coba ya, tes ya. Wow, magic.
Tuh kan, kelihatan kan bedanya? Jadi langsung belang kan? Belang itu alias kulit wajah asli aku, warnanya kelihatan. Dan ini yang pakai makeup. Oh, nggak ada sisa, keset. Jadi ini bener tuh, ini udah masuk ke kulit wajah aku asli, seasli-aslinya tuh. Ya kan? Udah nggak ada lagi kotoran. Gimana? Kira-kira udah kelihatan kan bedanya? Nih tuh, sampai bekas jerawatnya aja kelihatan, berarti ini udah bersih banget. Hanya dengan sekali oles, dia udah turun semua minyak-minyak. Baiklah, aku lanjutkan yang sebelah sini ya. Dan, wih, keset banget. Ini ekstrak lemonnya emang parah banget sih, banyak banget kayaknya. Sampai wanginya tuh kecium dan dipegangnya tuh keset dan udah gak ada kotoran lagi. Sebelah lagi, ah. Langsung aja di olesin. Kayaknya nggak usah pakai air ya, karena dia udah oil. Enak banget. Ini cocok banget buat semua jenis kulit lagi. Aku sukanya. Karena kulit orang Indonesia itu kan beda-beda. Kadang-kadang di sininya kombinasi ya, di kadang-kadang di sini berminyak, tapi di sininya normal. Jadi kalau beli apa namanya foam gini bingung untuk yang kulit normal atau kulit berminyak. Nah, kan kalau ini kan semua jenis kulit. Digosok-gosok. Ini enak parah, lembut, harum. Sekali oles langsung keangkat semua. Jadi yang namanya aku makeup lama 3 jam itu hanya bisa dibersihin dengan nggak nyampe 5 menit udah bersih semua. Biasanya itu aku paling males banget namanya cuci muka, karena tahapannya juga banyak. Sama seperti kayak lagi makeup, pakai make cleanser, pakai apa kayak baby oil lah, habis itu pakai make cleanser lah, habis itu lagi pakai penyegar, habis itu lagi pakai toner, habis itu pakai facial foam. Nah lo, itu aja udah 5 tahap. Nah, bagi kamu yang cinta banget nih sama Dermaster ini yang oil to foam, aku sih kayaknya mulai sekarang aku jatuh cinta nih sama dia. Tidak akan berpaling. Soalnya dahsyat banget. Belum ada sih facial foam yang bisa ngangkat langsung sekali gitu ya. Karena aku tuh makeup tebal parah. Bisa 1 cm. Udah selesai guys. Ini dia hasilnya. Udah deh. Tinggal kamu mau pakai krim malam atau mau pakai pelembab lagi juga udah bisa. Nih, kulit asli aku tuh. Tuh udah keset banget. Tuh. Udah tipis banget, udah gak ada lagi kotoran. Aduh, enteng banget, ringan. Okay, guys. Ini dia video review aku tentang produk dari Dermaster, yaitu Oil to Foam Lemon Berry 40 Natural Oil to Foam Dermatology Tested Lemon Extract. Jadi kalian wajib coba, karena aku udah coba dan aku ini jujur banget reviewnya, nggak ada bohong-bohong. Apa yang aku rasain aku kasih tahu ke kalian semua. Jadi buat kalian yang mau coba, langsung aja datang ke Dermaster. Kalian bisa langsung beli di kliniknya langsung. Dan itu juga di situ ada banyak lagi produk-produk lainnya yang berasal dari Korea. Aku juga di video selanjutnya akan aku review lagi biar kalian juga semua tahu sebelum beli produknya. Oke? Nah, buat kalian yang udah pernah coba bisa di-share ke sini. Terus juga bisa di-komen, di-like, di-subscribe dan juga di-share biar enggak
Kudet, kurang update. Harus selalu update ya, apalagi di sosmed. Ih, gila mengkilat banget muka aku. Bagus nih buat thumbnail nih fotonya. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Aku Rey Utami, aku pamit dulu ya. See you on the next video. Bye-bye. Thank you.